penampilan tim Kolonel Senapan Prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Letnan 2 Marinir Rovin. Kolonel Senapan atau Silent Drill merupakan rangkaian gerakan olah senjata yang mencerminkan kedisiplinan, loyalitas, ketangkasan, dan profesionalisme prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut. Sebagai salam pembuka, terimalah salam hormat kami. Tim Kolonel Senapan Prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut beranggotakan 42 personel di bawah pimpinan Letnan 2 Marinir Rovin Mustalevi yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Peleton 1 Kompi Falcon Batalion Infanteri 4 Marinir Jakarta. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan tim Kolonel Senapan bergerak membentuk huruf H, U, dan T. Pada rangkaian gerakan selanjutnya, tim Kolonel Senapan bergerak dengan dinamis, membentuk huruf T, N, dan I. Dengan lugas dan penuh kepercayaan diri, para prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut mengayunkan langkah dan senjata mereka membentuk angka 77. Gerakan tersebut merupakan formasi awal yang melambangkan ungkapan selamat hari ulang tahun kepada seluruh keluarga besar Tentara Nasional Indonesia. Terbaik bagi rakyat, terbaik bagi TNI. Melengkapi display formasi kali ini, para prajurit Jalasena membentuk lingkaran dan dua saf. Formasi dua saf melambangkan soliditas TNI dan rakyat, bagaikan dua layer pertahanan bangsa yang sukar ditembus oleh berbagai ancaman apapun.
Saat ini, para prajurit Jalasena melaksanakan gerakan bergelombang, menyimbolkan semangat prajurit Matra Laut sebagai benteng pertahanan negara di laut. Ketangguhan mereka menunjukkan kesiapan untuk menghadapi setiap rintangan dan hambatan. Setiap ayunan dan hentakan senjata menyiratkan kesiapan untuk menjalankan tugas dan kewaspadaan tertinggi untuk menjaga setiap jengkal lautan dan bumi Nusantara. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, jayalah Tentara Nasional Indonesia. Sebagai penutup, terimalah salam hormat kami. Dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi tim Kolonel Senapan, Prajurit Jalasena, TNI Angkatan Laut.